kencana alias dadakan, menggunakan kereta Argo Wilis dari Yogyakarta, rencana mau ke Madiun. Harga tiketnya Rp65.000. Saya sudah lama nggak naik Argo Wilis. Terakhir tuh naik Argo Wilis dari Bandung ke Jogja itu ketika rangkanya belum stainless steel. Seperti apa perjalanannya, simak video saya. Jangan lupa like, share, komen, dan yang belum subscribe, yuk segera di subscribe. Itu yang ada di sana adalah kereta eksekutif rangkaian stainless steel yang sudah pakai livery lebaran. Lansiran kereta api Sancaka yang nanti akan berangkat pada sore hari dari stasiun Yogyakarta. Kereta Sancaka ini memiliki relasi dari stasiun Yogyakarta ke Surabaya Gubeng. Aslinya kalau saya naik Argo Wilis bisa sampai Surabaya, tapi karena apa ya, ini dadakan banget, di luar dugaan, jadinya kita hanya sampai Madiun saja. Itu pun pakai tarif khusus Rp65.000 untuk di kelas eksekutif. Untuk kereta Sancaka ini membawa dua kelas, yaitu eksekutif dan premium. Akan dimasukkan ke jalur cuci. Ini dia stasiun Yogyakarta pada hari ini, Senin 25 April 2022. Saya mau cetak tiket dulu ya teman-teman. Ini dia tiketnya, Argo Wilis. Berangkatnya 14.21 ya. Saya sudah masuk di ruang tunggu untuk penumpang. Dari Senin ini hampir berapa ya, saya lupa. Ini penumpang dari Jakarta yang turun di Jogja ini orang umum, ramai banget. Nggak kalah waktu pas saya naik Progo itu ke arah Jogja, penumpangnya juga ramai. Jadi memang banyak orang-orang yang mulai mungkin ke Jogjanya ini jauh-jauh hari untuk menghindari ya kepadatan di stasiun-stasiun, terutama dari Jakarta ke arah timur ya. Asli ini. Saya sudah lama nggak naik Argo Wilis, terakhir itu ya dari Bandung ke Jogja ketika rangkainya belum stainless steel. Sekarang saya mau coba, berarti ini yang percobaan kedua ini teman-teman. Kita nanti akan melihat apakah dapat eksekutif macam apa nanti ya. Sudah ada pengumuman kalau kereta Argo Wilis sudah mau tiba di stasiun Yogyakarta. Oke. Akhirnya naik Argo Wilis lagi. Nanti kita akan titip bersama dapat sarana kelas 1 yang gimana. Ini dia kereta Argo Wilis sudah tiba di Yogyakarta. Menggunakan livery terbaru yang edisi Idul Fitri. Oke, eksekutif 8 ternyata dapat armada yang livery yang baru. Oke. Kelas 1018134 di Depo Induk Bandung. Wih, dapat juga nih livery yang baru. Ini dia eksekutif 8 Argo Wilis, saya ada di 10A. Dan akhirnya dapat di seat sebelah kiri. Seat sebelah saya kosong nih, mantap jiwa. Seperti biasa, fasilitas di kelas 1 stainless steel itu ada meja kecil ini berfungsi dengan baik.
terus ada reclining seat berfungsi dengan baik, footrest nya oke, terus ada kantung, ada kresek, ada meja buat naruh botol, colokan, tirai model tarik, lampu baca, udara bebasi, televisi, headrest. Pukul 14 lebih 23 menit kereta Argo Wilis berangkat dari stasiun Yogyakarta mengalami keterlambatan 2 menit saja. Stasiun Lempuyangan di jalur nomor 3. Ada kereta Progo dari Lempuyangan ke Pasar Senen. Progo tadi bawa satu eksekutif di belakang sendiri. Stasiun Serowong. Lintas langsung Stasiun Klaten. Tes.
berikutnya adalah track di stasiun Solo balapan. Percabangan jalur ke Wonogiri. Kami informasikan sesaat lagi kereta api Argo Wis akan tiba di stasiun Solo balapan. Bagi Anda yang akan mengalami perjalanannya di stasiun Solo balapan, sebelum Anda turun periksa dan jadi kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Lokomotif double traksi CC20679 dan CC20189902. Kita tiba di stasiun Solo Balapan jalur nomor 2. Sudah tiba di stasiun Solo Balapan jam 15.04 dan langsung diberangkatkan. Buset. Oke, kita masuk kembali.
sekarang di stasiun Solo Jebres, dan di sebelah kiri kita ada depo KRL. Nantinya akan difungsikan. Sudah di tes run pakai KRL, tinggal nunggu kabar pengoperasiannya saja. Melintasi JPL di Brigif. Berjalan langsung stasiun Masaran. Ini tadi selepas stasiun Kemiri, saya cek di speedometer itu jebol sampai 121 km per jam. Jadi di sini dari Jogja sampai Madiun itu top speednya ya selepas stasiun Solo sih. Tadi saya rekam di Kemiri itu 121 km per jam. Dan kalau menurut saya kereta argo bilis ini kalau di bawah lari 120-an itu guncangannya lebih kasar daripada ketika saya naik Bima dari Jogja ke Gambir kala itu. Ini serius, ini dari tadi rasanya keretanya geol-geol, kanan-kiri, guncangannya sangat enggak banget lah buat saya. Ya, keblongan lagi nih. Papasan sebuah kereta kayaknya mantar manja deh. Sebelah kiri saya itu adalah jalan tol Trans Jawa ruas Solo Surabaya. Jadi di selepas stasiun Kedung Banteng tadi ke arah timur, rel kereta akan berdampingan sama jalan tol. Stasiun Kedung Galar.
selanjutnya adalah stasiun Madiun. Informasikan, sesaat lagi kereta api Argo Wilis akan tiba di stasiun Madiun. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Madiun, sebelum Anda turun, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Untuk keselamatan Anda, dimohon tidak membuka pintu-pintu kereta terlebih dahulu. Tunggu sampai kereta benar-benar berhenti. Untuk akses pintu keluar di stasiun Madiun, berada di sebelah kanan dari arah jalurnya kereta api. Jakarta kita terlambat 2 menit. Ya, terima kasih untuk